Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Leo Channel 07. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan di mana letak soket DLC pada motor Vespa Matic. Ini adalah Vespa Matic tipe S. Oke, langsung saja kita lihat di mana letak soket DLC-nya. Letaknya ialah di bawah joknya ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu joknya dan kita angkat bagasinya seperti ini. Oke, soket DLC-nya terletak di sini. Ini dia soket DLC-nya. Coba saya lepas terlebih dahulu. Oke, ini dia soket DLC-nya. Di sini terdapat 3 pin. Oke, di video sebelumnya ada teman-teman subscriber yang menanyakan warna pada soket DLC untuk motor Vespa Matic. Ini adalah warna DLC-nya. Di sini terdapat warna oranye list hitam beserta warna hitam. Ini dia. Oke, itu dia video singkat di mana letak soket DLC pada motor Vespa Matic tipe S. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang belum mengetahui letak soket DLC-nya. Oke, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.